Mualet Indonesia menggunakan servis montaj kreatif Ars Design and Multimedia Center semasa kami mengikuti SME Exhibition di Kuala Lumpur dalam rangka Kuala Lumpur Islamic Finance Forum di Hotel Istana baru-baru ini. Kami mempunyai berbagai produk perbankan dan Ars Design telah membuat sedikit kelainan dalam montaj dalam memperkenalkan produk-produk kami. Cara mereka mengelola montaj sangat unik dan bang kami mendapatkan banyak perhatian lepas kegiatan tersebut. Kami sangat gembira dengan pelayanan yang diberikan, servisnya luar biasa, cepat dan akurat dan sangat efektif dalam melakukan komunikasi. Ars Design memang hebat, best lah pokoknya, top tier kalau untuk di Indonesia maupun di mana saja. BMIKL offers better rate for placement and operates online between Indonesia and Malaysia. It is pertinent to note that in addition to the Malaysian market, BMIKL understands the Indonesian market better. BMIKL leverages on strong and reputable shareholders and caters for Islamic banking practices in both countries. Syarikat LSI Sistem Malaysia Sdn Bhd adalah pakar dalam bidang pencahayaan lampu LED untuk bangunan komersial. Keperluan untuk menggunakan video montaj amat terdesak sewaktu kami ingin membentangkan cadangan lampu fasad bangunan Sultan Abdul Samad. Kami diberikan waktu yang singkat untuk menyediakan montaj tersebut untuk dibentangkan kepada Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang dihadiri Menterinya sendiri Dato' Rais Yassin. Kami berikan tugas ini kepada Ars Design dan alhamdulillah dalam masa satu hari sahaja montaj yang impact dan menarik dapat dihasilkan. Akhirnya, persembahan montaj cadangan kami berjaya mendapat perhatian dan keyakinan mereka untuk melantik kami. Alhamdulillah, disebabkan usaha gigih serta kritik Ars Design, kami berjaya mendapat tender yang bernilai 4.3 juta ringgit. Terima kasih Ars Design. Saya memang tidak akan berfikir dua kali selepas ini untuk membuat persembahan montaj. Dunia perniagaan sekarang ini sengit. Kita perlukan sedikit kelainan. Terima kasih sekali lagi. Introducing totally updated facade lighting concept for Bangunan Sultan Abdul Samad. The old GPO building. Textile Museum. And restaurant Warisan. This new facade lighting gives a greater emphasis on highlighting the building architectural elements such as conicals, denominations, and decorations. Examples of such approach can be seen from many famous classical buildings in Europe.